Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah hari kita pada malam ini dengan bacaan yang mulia kita Al-Fatihah. Yang dikasihi sahabat saya Tuan Imam dan seluruh di Masjid Darul Ulum 12 yang diraihkan ceramah kita pada malam ini Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani yang datang jauh dari Selangor. Difahamkan beliau perjalanan dari Perlis, ya? Jadi alhamdulillah Ustaz sudah selamat sampai dan akan mencapaikan ceramah beliau sebentar lagi. Sebagaimana yang kita sudah maklum, kita selaku hamba Allah akan menemui kematian. Jadi untuk melalui detik kematian itu, ada satu detik yang kita perlu lalui, iaitulah sakaratul maut. Sakaratul maut ini merupakan satu detik yang amat getir dan amat menggerunkan. Jadi apakah persiapan-persiapan kita, persediaan kita dan amalan-amalan kita untuk kita menghadapi keadaan tersebut. Jadi untuk mengupas dan menyampaikan dengan lebih detail, saya serahkan kuliah ini kepada Ustaz Ahmad Dasuki untuk menyampaikan kuliah beliau. Sebelum itu, saya minta muslimin semua tolong ke depan sikit sebab muslimat di belakang itu agak sesak. Jadi baik-baik ke depan, rapat-rapat dengan Ustaz, lagi berkat. Jadi muslimat bolehlah ke depan sikit, bagi ruang yang muslimat di belakang agak sesok ni. Tanpa membuang masa, saya persilakan Ustaz untuk menyampaikan kuliah dia. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Saat mana datangnya sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Itulah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Surah Qaf ayat yang ke-19. Imam, pengerusi dan ahli atan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini sehingga Allah kurniakan peluang untuk kita bertamu dalam rumah Allah ini. Syukurnya kerana Allah menyayangi kita untuk kita membetulkan jalan hidup kita ini. Tak mudah dalam hidup kita untuk kita dapat datang sebegini. Ada di kalangan kita malam-malam gini tak dapat datang ke masjid, tapi ke pasar malam boleh datang pula. Ada di kalangan kita saat sebegini dia hanya boleh datang yang disebut dengan duduk depan TV, tengok siaran ulangan Maharaja Lawak dipanggil. Manakala kita, alhamdulillah, kita Allah sayang pada kita, Allah gerakkan kita untuk kita datang sekejap, datang duduk di antara maghrib dan isyak. Di antara tanda-tanda sayangnya Allah pada kita ini,
agar kita ni sentiasa betul jalan hidup, supaya jalan hidup kita ini sentiasa benar dengan apa yang kita sentiasa baca dalam Al-Quran. Tiap-tiap kali mana kita solat, mulut kita akan sentiasa sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang lurus ni jalan siapa? Sampai kena bimbing. Dan kita sampai peringkat kita kena baca doa supaya minta dengan Allah, bimbinglah aku ni, ya Allah, ke jalan yang lurus. Jalan siapa yang lalui jalan ini? Jalan minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ni jalan-jalan yang sentiasa mereka sentiasa nampak perjalanan hidup ini tidak hanya sekadar untuk di dunia. Tetapi perjalanan hidup kita ini, kita kena sentiasa letak dalam pemikiran kita. Aku lepas pada aku hidup di dunia ini, aku kena hidup lagi di alam yang ketiga dalam hidup ini. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Kita pernah melalui satu alam, alam pertama dalam hidup kita dipanggil alam kandungan ibu. Ini alam yang pertama yang pernah kita hidup sebelum daripada ini. Sekarang kita baru hidup di alam yang kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang punya ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam ini, kita kena hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, kita sedang beratur saja. Beratur untuk sampai kepada alam yang ketiga. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak lagi. Kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan kembali. Saya sebut nama-nama alam ini, saya nak minta supaya ayah-ayah, ibu-ibu, bila balik ke rumah nanti, sebut pada anak-anak dan keluarga masing-masing. Jangan kita biarkan anak-anak kita dan keluarga kita ni tak tahu yang kita ni sedang berjalan sekarang ini. Berjalan menuju ke mana? Menuju kepada alam lepas pada alam yang keempat. Kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Bahasa yang mudahnya, alam syurga ataupun alam neraka. Sampai pada alam yang kelima ni, para hadirin sekalian, Allah mula ajar terus pada kita. Kamu mula hidup, kamu mula berada di alam yang kelima ini, Allah mula sebut terus, khalidina fiha abada. Kamu kekal dalam syurga tu sampai bila-bila. Bila Allah sebut tentang neraka, sama juga Allah sebut, khalidina fiha abada. Kekal juga kamu dalam neraka sampai bila-bila. Maknanya ada lagi ke alam lepas pada tersebut, lepas pada kita hidup di alam syurga, alam neraka ni, tak ada dah. Berakhir dengan syurga dan berpenghujung dengan neraka, na'udzubillah min dzalik. Perhaluskan kita yang kalau kita sentiasa ingatkan semua lima-lima keadaan yang kita akan lalui ini, mesti kita jadi orang yang cerdik. Mesti kita akan sentiasa menjadi berfikir panjang, dipanggil. Kalau kita sentiasa ingat sepanjang masa dalam hidup kita ni, Rasulullah ajar terus, ni orang cerdik. Kalau ada dalam pemikiran kamu ni, hidup nak hidup lagi lepas pada mati nanti, nak hidup lagi lepas pada bangkit nanti, nak hidup lagi sampai ke dalam syurga Allah. Kalau para hadirin boleh membayangkan suasana ini, sentiasa dalam pemikiran kita terbayang, macam manalah aku dalam kubur nanti. Kita membayangkan diri kita, waktu mana kita masuk dalam kubur, malam tamu kita seorang-seorang dalam kubur tu, macam mana kita nak lalui saat itu? Pernah tak dalam pemikiran kita ini, kita terbayang dalam kepala kita, macam mana kita nak lalui saat mana
tengok ular besar kepala sebesar tengkuk unta yang melingkar dekat tubuh badan kita ini. Macam mana kita nak matikan ular tersebut? Pernah tak dalam pemikiran kita ni bayang malam kedua kita dalam kubur tiba-tiba melingkar kala jengking sebesar telapak tangan jalan bergerak di atas muka kita. Kemudian di saat mana lalu depan muka kita ni, kemudian saat mana lalu depan muka kita ni bunyi pula api yang kuat mendengus-dengus pada diri kita seorang-seorang dalam kubur. Pernah tak kita bayang dalam hidup kita ni macam mana saat malam ketiga badan kita dah lebam-lebam, kemudian badan kita dah mula bang-bang dalam kubur ini, tiba-tiba keluar ular sebesar telapak tangan kita ini, sedang mamah daging-daging kita, sedang makan tulang-tulang kita. Macam mana kita nak matikan ular-ular tersebut? Pernah terbayang tak? Pernah tak terfikir? Macam mana kita bila kita bangun di padang mahsyar nanti, bangun-bangun saja di padang mahsyar, kita ni ada dah kenderaan sebelah kanan kita ni untuk kita bergerak. Terbayang tak macam mana kita nak suruh nama kita ni sampai di padang mahsyar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil nama kita untuk diberi air di telaga Kautsar. Ada tak dalam pemikiran ayah-ayah, ibu-ibu ataupun semua jemaah yang hadir ni terbayang-bayang macam mana nak melalui titian sirat nanti? Seorang-seorang melalui titian sirat sehingga kita boleh duduk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada benda yang demikian, tanda cerdik. Tanda kita ni cerdik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu ada yang kamu sentiasa sebut dan kamu ulang dalam hidup kamu, kamu nak hidup dalam kubur, kamu nak hidup di padang mahsyar, kamu nak senang sampai ke syurga, tanda kamu ni orang yang cerdik dalam hidup. Rasulullah sebut, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni bukan orang yang masuk Unisham tu, tidak. Orang cerdik ni bukan orang yang dia ni boleh masuk universiti, ada PhD tu, tidak. Orang cerdik ni bukan orang yang ada profesor, bukan orang yang rumah besar. Ni bukan orang cerdik lagi. Cerdik di kalangan kamu ni siapa? Rasulullah sebut, mandana nafsah, orang yang mempersiapkan diri dia, wa amila lima ba'dan maut, dia menjadikan amalan dia untuk dia hidup lepas pada dia mati nanti. Orang bodoh di kalangan kamu tahu tak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wal ajiz, orang yang paling lesu, bodoh, orang yang tak cerdik di kalangan kamu siapa? Manittaba'a hawahu, orang yang hidup melayan hawa nafsu dia. Hidup dia layan dia hawa nafsu dia. Lepas tu watamanna ala Allah, kemudian letak angan-angan pada Allah. Ramai orang kita ni orang yang hidup melayan hawa nafsu. Melayan hawa nafsu dalam hidup. Layan je hawa nafsu. Orang tanya dia tak semayang? Tak. Kenapa tak semayang? Kamu Islam ke kafir? Islam. Jangan main-main. Kafir-kafir dia jangan sebut. Kenapa yang kamu tak semayang? Dia pun jawab, aku penat. Habis tu kau tak takut dengan aku kau? Takut? Siapa kata tak takut? Macam mana nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Hidup ni jangan begitu. Jangan. Hidup kita ni mesti kita berfokus. Bila kita ni diajar supaya kita sentiasa berfokus panjang kita hidup. Fokus ni istilah agama dipanggil istiqamah. Nak suruh kita istiqamah dalam hidup kita. Agama dia nak suruh kita ni konsisten dalam hidup. Bila kamu memilih Islam, jangan kamu ni hidup dalam keadaan ragu-ragu, teragak-agak dengan Islam. Jangan. Bila kamu bersama dengan Islam, kamu kena istiqamah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Kamu kena orang yang mulut dia sebut Tuhan kami ialah Allah, kemudian kamu kena kekal dengan Islam. Kenapa perhatikan saya memulakan pertemuan ni dengan sebut demikian? Jawabnya kerana depan kita ni akan ada satu penyakit. Akan ada satu penyakit yang kemanakan orang kita lalui tapi jarang disebut, penyakit yang kena kepada di depan kita ni. Penyakit apa? Penyakit yang cukup bahaya dalam hidup kita. Penyakit yang kebanyakan di kalangan kita kena. Penyakit apa dalam hidup? Penyakit virus yang disebut kanser ke? Tak. Penyakit apa yang disebut
dalam hidup ni? Penyakit influenza ke? Tak. Penyakit apa yang kita akan hadapi? Kemanakan orang kita hadapi? Penyakit menyesal bila menghadap di hadapan Allah. Sekarang kita tak menyesal sebab kita tak mati lagi. Cuba try mati nak tengok. Orang kita bila mula kena sampai kepada kematian, mula menyesal. Bila kita akan menyesal? Bila kita mula sampai sakaratul maut. Dalam hidup kita ni, sekarang ni kita tenang-tenang, relax-relax je kita. Orang kita ni hidup dalam keadaan tak pernah dalam hidup dia nak berfokus. Orang tanya dia, sekarang kerja apa? Sekarang tak kerja dah. Habis buat apa? Buat dia je, dia jawab dia. Orang tanya dia, sekarang kerja ke? Tak kerja dah. Habis tu, buat apa sekarang? Sekarang kerja RTM dia sebut. RTM? Ya, RTM. Apa dia RTM? Rehat tunggu mati, ustaz dia sebut. Orang kita ni tak berfokus. Hidup dia layan je hidup dia. Padahal depan dia ni, ada satu saat yang dia akan menjadikan diri dia menyesal dalam hidup. Menyesal ni, kebanyakan di kalangan kita akan berlaku. Bila kita akan menyesal, tuan-tuan? Dalam hidup ni, saya nak sebut cara mudah untuk tuan-tuan nak faham adik kita. Bila kita akan mula menyesal? Bila saat mana hijab mata kita mula dibuka? Bila hijab mata kita mula dibuka, datang terus penyesalan dalam hidup. Tak pernah sesesal ini dalam hidup kita. Bila hijab mata kita mula dibuka saja, kita nampak doyon-doyon para malaikat Allah mula turun. Malaikat mula turun berdiri di hadapan muka kita. Saat mana malaikat mula berdiri di hadapan muka kita, kita sedang tidur, malaikat kejut, bangun. Bangun tu kita tengok malaikat maut depan muka kita. Kita tengah bawa kenderaan, tiba-tiba tengok malaikat maut di atas steering kita. Kita tengah-tengah dalam keadaan sukaria, tiba-tiba tengok malaikat maut depan muka kita. Bila nampak saja malaikat maut berdiri saja depan muka kita, malaikat maut mula sebut terus. Malaikat maut mula istihar terus. Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut saja keluar, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini, Allah rakam. Kebanyakan mulut-mulut di kalangan kita, orang Islam ni, di antara benda yang berlaku, mulut masing-masing mula sebut, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Mula masing-masing mula sebut, malaikat, jangan bagi mati lagi malaikat. Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa asaddaqa, saya nak bersedekah sekarang. Saya nak bagi semua barang-barang kejaran saya sepanjang saya hidup di atas dunia ini. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus. Walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak akan tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai ajal di kalangan kamu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang jika ditangguh kematian di kalangan kamu tersebut. Inilah masuk penyesalan yang utama dalam hidup. Saya minta penduduk Kuala Ketir ni jangan seorang pun minta tangguh kematian. Jangan ada di kalangan kita lepas pada ni mulut masing-masing mula sebut, malaikat, tangguh sekejap malaikat. Kenapa minta tangguh? Kenapa kita minta tangguh? Di saat mana sampainya ajal pada diri kita? Di saat tersebut, kerana kita tak bersiap kan? Tak bersiap untuk melalui perjalanan ke alam yang kita kena lalui dalam hidup. Kita sentiasa bersiap untuk hidup di dunia. Padahal dunia yang kita sentiasa bersiap ini, kita perlu tinggalkan sedikit demi sedikit dalam hidup kita. Mengapa kita sibuk dalam kita nak mempersiapkan diri untuk kita nak tinggalkan tempat ini? Bersiaplah untuk kita nak pergi, bukan bersiap untuk kita tinggal. Berada tempat yang kita kena tinggal dalam hidup. Islam diajar, kamu jangan minta tangguh. Sepatutnya, bila sampai demikian saja,
kamu akan ulang kalimah Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin. Mulut kita akan sebut segala puji bagi Allah yang menjaga alam ini, segala puji bagi Allah yang menjaga setiap segenap sudut alam ini. Kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah pada bibir kita. Kenapa kita sebut demikian? Kerana kita telah sampai masa untuk kita berehat. Tapi sayang, di kalangan kita, Allah cerita tentang kali yang tamak, dia mula dalam keadaan yang sebut saja begitu, tiba-tiba masuk terus malaikat. Malaikat masuk terus dalam tubuh badan masing-masing. Masuk saja, sambil malaikat masuk tu, malaikat ulang terus. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Telah sampai saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang seringkali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Atas dunia ni kita lari daripada apa? Lari daripada SPRM? Lari daripada LHDN? Tak. Lari daripada apa? Lari daripada malaikat maut je. Dalam hidup ni, jangan sempat malaikat maut, cukup je nyawa kita. Dalam hidup kita ni, kita lari-lari sepanjang kita buat kerja ni, lari daripada malaikat maut je. Allah sebut, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, kalau ada di kalangan umat kamu yang cuba melarikan diri daripada kematian, khabarkan pada mereka, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, sesungguhnya mereka mahu itu mengejar kamu. Mengejar kamu. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Lepas pada kena kejar, kamu akan dipulangkan pada alam ghaib dan juga alam penyaksian. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Di waktu itu, akan didedahkan balik setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia. Tuan-tuan, bila sebut saja, kena masuk saja malaikat maut dalam tu badan, malaikat maut mulut sebut saja. Waktu ni waktu sakaratul maut. Telah sampai saat sakaratul maut. Bila masuk je malaikat itu sebut, badan kita dah mula tak tergerak. Badan mula tak tergerak. Nafas kita dah mula berangsur-angsur untuk menurun kadar pernafasan pada kita. Masa tersebut rezeki kita dah tak ada. Hidup kita yang berkejaran ni mula timbul penyesalan. Datang menyesal terus. Allah aku sibuknya hidup atas dunia. Sibuknya tak sampai tak bersiap untuk nak menghadap depan Allah. Bila masuk je malaikat maut ni, malaikat dalam tuadan kita ni, Rasulullah kata terbahagi pada dua terus. Masa tu masa sakarat. Dalam hidup kita ni, Allah jadikan pengalaman dalam hidup untuk nak hidup di alam kandungan ibu, dipanggil pertemuan di antara sperma dengan yang disebut dengan ovum yang keluar daripada ovari orang perempuan. Nak hidup ni masa yang getir, masa yang sukar. Ni masa yang namakan dengan pertemuan. Masa ni susah, tak mudah. Dalam sperma, dalam rahim seorang perempuan nak jadi cantum benih lelaki dengan benih perempuan tersebut, masa yang sukar untuk terjadi. Kemudian masa kita nak hidup di alam dunia, Allah jadikan proses kelahiran. Proses kelahiran ni satu proses. Nak hidup di alam barzakh, Allah jadikan masa sakaratul maut. Sakarat, inna sakaratun azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sakarat satu perkara yang menggemparkan dalam hidup kamu. Bila masuk saja malaikat dalam tubuh kita ni, zup terus turun ke dak hujung kaki terus. Bila terus ke hujung kaki ni, masa sakarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kamu akan rasa satu pengalaman yang tak pernah kamu rasa dalam hidup kamu. Tiada bahasa yang mampu disebut, Rasulullah sebut. Tiada kata yang mampu dilafazkan. Nak gambarkan tentang bila kena sakarat, sakit tak boleh nak dibayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ajar, doalah pada Allah agar kamu menjadi ringan saat sakaratul maut. Sehingga kan banyak doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, nak suruh kita ni memudah saat mana melalui sakarat. Dia ada beberapa amalan-amalan
yang disebut dan diajar supaya kita nak mudah di saat mana kita melalui sakarat pada diri kita. Bila masuk saja teladan kita ni, masuk Rasulullah ditanya pada Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, tak boleh nak dibayang, Rasulullah sebut. Bila sebut, sahabat tanya, sakit ke ya Rasulullah? Rasulullah kata, kalau kamu boleh bayang, sakit tak sakit sakarat ni, bagi orang mukmin yang paling ringan, Rasulullah kata, bagaikan tengkuk kamu dipancung dengan 300 libasan mata pedang. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah demikian. Dia tanya lagi Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu disiat, kulit kamu dikoyak. Bila badan kulit kamu dikoyak ini, sehinggakan kamu rasa sakit, kamu rasa badan kamu ni ditarik di atas bara api yang panas. Kemudian ditarik di atas kapas yang basah. Bunyi, seluruh bunyi. Sakit yang amat sangat, yang tak boleh nak dibayang pada tubuh badan seorang. Tanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan baca ayat-ayat Quran, Allah cerita orang kafir. Orang kafir dan orang zalim saat melalui sakarat. Kamu baca, kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu taala sebut, "Walau tara izil zalimuna fi ghamaratil maut." Kalau kamu boleh lihat orang zalim melalui saat ghamaratil maut. Ghamaratil maut. Orang yang minum arak, orang yang tinggal solat, orang-orang yang zalim ni melalui ghamaratil maut. Mereka sumpah serendah, akhriju anfusakum al-yaum. Keluar roh kamu pada hari ini dengan penuh kehinaan saat ini. Bila sebut saja begitu, Rasulullah, Allah ajar, kalau kamu ada masa, kamu tengok mereka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami orang mukmin ni macam mana melaluinya ya Rasulullah? Rasulullah kata, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Macam mana saat mana dia melahirkan zuriat? Waktu mana dia melahirkan zuriat tu, dia meneran nak keluar zuriat daripada perut dia ni, peluh atas dahi, goncang tangan, pucat lesi wajah, keluar ulat-ulat ni, keluar urat-urat di muka dia kerana sakit ni, tersembur najis yang keluar. Rasulullah sebut, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Tarik saja di hujung kaki ni, mengundur, turun. Saya nak sebut sikit pengalaman yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah kena sakarat, Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tengok tangan Rasulullah bergerak. Tangan Rasulullah tergerak cari sesuatu. Bila cari sesuatu, katanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia cari sesuatu tu, aku ambil bekas air. Aku nampak macam Rasulullah nak pada air. Aku letak dekat tangan Rasulullah. Rasulullah celup tangan Rasulullah dalam bekas air itu. Lalu Rasulullah angkat tangan Rasulullah. Rasulullah mula sapu wajah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah aku di saat mana aku melalui sakaratil maut ini ya Allah. Sakit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh nak dibayang, tak boleh nak dibayang macam mana sakit. Kejap lagi saya akan sebut siapa yang boleh jadi ringan dan bagaimana kita nak melalui saat mana sakarat pada saat yang demikian. Nak suruh jadi ringan sikit daripada keadaan ni, tarik saja di hujung kaki kita ni, tarik itu yang jadi masalah yang besar pada kebanyakan kita. Apa dia? Kita jadi keliru, kita jadi teragak-agak, mati ke tak mati, mati ke tak mati, benda apa yang berlaku ni? Tak pernah-pernah kita rasa semua badan kita sakit. Imam Ghazali sebut dalam kitab ni Sebalik Tabir Kematian, dia sebut pegang rambut sakit, pegang jari kita sakit, kuku kita sakit, lidah kita sakit, gigi kita sakit, seluruh badan kita tarik hujung kaki sakit seluruh tubuh badan. Sakit di saat mana ditarik di hujung kaki kita, naik saja ke atas, keliru ni berlaku, kekeliruan berlaku. Kenapa? Syaitan pula datang, syaitan pujuk. Kamu jangan taubat lagi ya. Relax-relax bro, katanya syaitan. Relax bro, tak mati lagi ni. Baru tarik hujung kaki baru ni.
Kamu jangan cepat taubat. Ulama-ulama bincang. Padahal kalau kita taubat di hujung kaki itu, Allah terima lagi taubat. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut innallaha la yaqbalu taubatu 'abdin innallaha yaqbalu taubatu 'abdin hatta lam yughrif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah terima taubat hamba-hamba ini sehinggakan sampai roh dia sampai di halqum. Bila sampai di halqum, roh dia tak diterima di sisi. Maknanya apa dia? Di hujung kaki itu, kalau kamu taubat, Allah terima lagi taubat kamu. Tapi orang kita tak boleh nak taubat. Bila dekat dengan hujung kaki itu, syaitan pujuk ni. Jangan taubat ya, jangan taubat. Manusia pula di waktu ini, bila syaitan pujuk, dia pun terpengaruh dengan syaitan. Apa saja orang sebut, dia akan ikut. Di saat tersebut. Rasulullah sebut, bila kamu kena sakarat, kamu bagaikan orang lemas di tengah lautan. Yang tak pandai berenang. Pegang depan cair, belakang cair, air, tenggelam timbul. Ikut orang campak, dia akan sambut di waktu tersebut. Tuan-tuan kena jaga di saat ini. Jaga apa dia? Jaga Islam. Jangan tergoncang Islam yang ada pada badan kita. Start daripada hujung kaki itu, mulut kita mula sebut terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan ingat yang saya pesan. Ulang kalimah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bila start ditarik saja hujung kaki itu, mulut kita sebut terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali. Paling-paling tidak 40 kali. Ulang kalimah ini. Kemudian dah kita ulang dah 40 kali, baca pula qul huwallahu ahad sebanyak 40 kali lagi. Ini saat mana kena tarik? Tarik ni berbeza-beza. Sakarat di kalangan kita ada yang dalam masa 5 minit. Ada yang kena sakarat mengambil masa 2 jam. Ada yang melalui sakarat mengambil masa yang disebut sampai 2 hari 2 malam. Berbeza-beza seorang berdasar pada berbeza-beza amalan. Sebagaimana berbezanya orang dalam melahirkan zuriat, mengambil masa untuk nak dikeluarkan zuriat tersebut, berbeza-beza keadaan manusia. Lalu demikian juga di saat mana melalui sakarat. Bila kena tarik hujung kaki, tarik kumpulan yang pertama sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, sampai saja ke lutut roh kita ini, kemudian masuk kumpulan yang kedua. Mereka masuk kumpulan yang kedua, tarik daripada lutut, terus sampai ke pusat masing-masing. Bila kena tarik sampai ke pusat ni, saya nak pesan pada tuan-tuan. Tuan-tuan ulang satu doa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut apa dia? La ilaha illallahul halimul karim. Ulang sebanyak 3 kali. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. 3 kali Rasulullah sebut, kita sebut demikian. Kemudian baca pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebanyak 3 kali juga. Kemudian hujung tu kita sebut Tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tarik sampai di pusat. Bila sampai saja di pusat, sejuk di pusat masing-masing. Sejuk di pusat kita. Bila sejuk di pusat kita ni, tiba-tiba roh kita ni turun sedikit demi sedikit. Turun ke bawah kembali. Yang ni yang jadi keliru. Ramai orang kita ni, bila roh dia sampai di pusat, turun kembali ke bawah. Naik daripada bawah, sampai ke pusat, tiba-tiba turun balik. Turun balik roh ni. Syaitan pun sebut, kan aku dah kata, tak mati lagi. Tak mati lagi, kata ni syaitan. Kamu rasa kan ni, roh kamu sedang turun kan ni? Roh kamu sedang turun sekarang. Bila turun, tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga. Mereka kumpulan yang ketiga ni, start daripada bawah kemaluan kita tu, direntak naik, zup, naik sampai ke halqum. Bila sampai di halqum ni, terhenti sampai di halqum. Di awal dada kita ni, di halqum kita ni, lalu masing-masing bawa perasaan, Allah mati disebut. Kali yang kedua, penyesalan timbul. Kebanyakan di kalangan kita menyesal. Bila sampai di halqum je, menyesal terus. Allah mati. Mati itu Allah rakam mulut masing-masing sebut. Qala inni tubtun an. Sekarang aku taubatlah ya Allah disebut. Sekarang aku taubat.
Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al an. Tidak dianggap taubat mana-mana orang yang hidup dia dalam keadaan deka, dalam hidup dia buat benda yang dilarang oleh Allah, tiba-tiba direntak roh dia sampai di halqum mulut masing-masing baru nak sebut qala inni tubtu al an, sekarang aku taubat ya Allah. Tak adanya taubat ham, tak adanya taubat yang jenis demikian. Malaikat sebut demikian, bila sampai di halqum saja turun terus malaikat, kala hidup ni jangan begitu, hidup ni jangan kita ni tak berfokus. Biar fokus. Tiap-tiap hari tu kan kedengaran azan. Bila dengar azan tu, nak ingatkan diri kamu yang kamu akan mati dah tu. Tiap-tiap hari kamu diingatkan tentang kematian. Bila? Bila kamu tidur. Bila kamu tidur tu, kita tidur ni, Allah jadikan tidur ni adik-beradik pada mati. Untuk kita belajar daripada tidur. Rasa, bila kita tidur tu, bangun-bangun macam mana? Mulut kita sebutkan, nak suruh ingat balik yang kita ni akan hidup kembali. Bila kita nak tidur, baca doa. Bismillahumma ahya wa amut. Bangun tidur, mulut kita sebut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maknanya apa? Allah sedang melatih diri kamu untuk kamu berhadapan pada saat kematian dalam diri kamu. Tapi kenapa kamu bila sampai di halqum baru kamu nak ingat dalam hidup kamu? Malaikat tegur terus, kala idza balagatit taraqi, ketika mana digentak roh kamu sampai di halqum, wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Malaikat tanya terus, kamu ustaz kan, kamu turun balik roh kamu, kamu yang berhormat kan, kamu turun balik roh kamu, kamu doktor kan, kamu turun balik roh kamu, wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, bau perasan mati dah aku ni, habis lah nyawa aku, habis nyawa aku tu, wal taffatis saq bisaq, mata tu Allah sebut terbeliak, pandang kanan pandang kiri, belakang depan, tengok saat mana ruh nak dikeluarkan daripada jasad masing-masing. Sampai di sini saya nak ingatkan pada jemaah-jemaah di Kuala Ketil ni, kalian jangan terlepas daripada sebut kalimah tayyibah, kalimah syahadah. Bila sampai saja di sini, mereka mula pang kabut cari. La ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah? La ilaha illallah di mana? Mulut ni jangan lepas. Saya nak pesan betul-betul. Di kalangan orang kita ni, mulut kita sebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan cakap lagi kalimah yang lain. Rasulullah sebut, laqinhu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang dekat nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Ni, la ilaha illallah. Rasulullah pesan, kalau ada di kalangan keluarga kita yang nak meninggal dunia, ajar dia sebut la ilaha illallah. Kalau dia dah sebut la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dia dah sebut, jangan cakap yang lain lagi terhadap dia. Diam. Supaya dia menghadap depan Allah dengan kalimah demikian. Bila sampai di halqum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan, tak mudah orang nak sebut la ilaha illallah tuan-tuan. Saya belajar dalam asar disebut, daripada 1000 orang umat Nabi Muhammad yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap dua kalimah syahadah. 999 lagi tak boleh mengucap. Dalam satu riwayat yang lain, dalam asar yang lain sebut, daripada 10,000 umat Rasulullah yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Doa tuan-tuan agar kita semua malam ni boleh mengucap tuan-tuan. Mudah-mudahan di kalangan kita ni boleh sebut la ilaha illallah. Sebut kalimah nak sebut la ilaha illallah ni tak mudah. Kerana dia bukan sebut dengan hafalan, tetapi sebut dengan amalan. Nak sebut dengan amalan ni sukar bila sampai di sini. Bila sampai di halqum je, roh sampai di halqum, malaikat cari ni, cari la ilaha illallah dalam tapak tangan tak jumpa. Dalam riwayat cerita, Rasulullah kata cari la ilaha illallah kiri tak jumpa, kanan tak jumpa, kemudian cari dalam kepala tak jumpa. Tapi Allah sayang
pada hamba Allah ini. Allah nak suruh dia masuk syurga juga. Lalu di saat tersebut mereka akan tepuk bawah dagu dia. Pup sekali. Pup sekali tersebut. Dia sebut terus Allah disebut. Allah disebut. Bila disebut Allah tu, ruh ni pun keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil bekas bekas air cerik air tu Rasulullah tuang. Bekas cerik air tu Rasulullah kata, ruh ni keluar daripada mata masing-masing ni. Masing-masing tengok roh masing-masing ni keluar. Dan kemudian Rasulullah tuangkan bekas air itu. Rasulullah kata, roh orang mukmin dia akan berkumpul, kemudian dia keluar daripada mata dia bagaikan air yang mengalir masuk dalam bekas ini. Rasulullah sebut demikian. Juni, mereka sambut. Paling-paling tidak, mereka mula beratur. Kita nampak mereka beratur tu seramai lebih kurang 40 ribu orang para malaikat Allah. 40 ribu orang para malaikat Allah yang beratur berjubah putih, bau wangi. Mereka saling tampung-menampung. Tampung-menampung. Keluarkan roh ni. Keluar masuk dalam bekas. Kemudian disapu dengan minyak kasturi. Bauan yang semerbak. Bau indah. Di saat tersebut, dua makhluk dia yang tak bangun. Jin dan juga manusia. Kemudian, bila tutup saja, roh kita ditutup saja, mereka mula naik. Roh kita ni, di aras naik di langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama akan tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh Fulan bin Fulan. Fulan binti Fulan. Disebut saja begitu, malaikat penjaga langit yang pertama sebut terus, beruntunglah roh ini. Hidup dalam keadaan saleh, mati dalam keadaan saleh. Beruntunglah dia, bau wangi semerbak, buka, 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 naik, naik, naik. Sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke arasy Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam syurga illiyin. Mudah-mudahan kita semua malam ni insya-Allah. Bila sebut saja syurga illiyin, turun terus roh ni. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Berdiri terus. Roh yang tidak mukmin bila sampai di halqum ni, sampai di halqum dia, bunyi terus satu benda yang patah. Kak, kak sekali tersebut, kop keluar. Rasulullah sebut keluar daripada mata masing-masing tersembur. Rasulullah ambil bekas air itu, Rasulullah genjis-genjis. Roh yang tidak mukmin ni keluar macam itulah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang mengenai orang yang zalim, orang yang tidak mukmin. Maksudnya orang yang munafik, orang yang hidup dalam keadaan nifak pada diri dia. Bila keluar tu tersembur, keluar dengan roh-roh orang kafir tersembur tu masuk dalam bekas yang warna hitam. Bang busung Allah sajalah yang tahu. Busungnya bang roh dia tersebut sambil malaikat lepuk, malaikat penjaga tu. Mereka yang jubah warna hitam dalam keadaan pukul roh tersebut. Pum, pum, pum. Jahat, 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 katanya mereka. Jahat untuk keluar tu, sambil masuk dalam bekas tu, kemudian tutup. Bila tutup saja, naik di langit yang tam. Penjaga langit yang tam tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh Fulan bin Fulan. Fulan binti Fulan. Bila sebut saja begitu, penjaga langit yang tam sebut, celaka dan bangsatlah ini. Hidup dalam keadaan jahat. Mampus pun dalam keadaan jahat. Naik langit yang kedua. Yang ketiga. Kejap je perjalanan. Inilah masa kematian. Kalau tanya bila mati. Masa di antara roh keluar. Menghadap depan Allah. Kemudian turun kembali. Turun kembali. Berdiri balik. Depan yang disebut dengan. Diri balik. Di hujung kepala masing-masing. Bila berdiri di hujung kepala masing-masing. Mula hidup di alam yang tiga yang disebut dengan alam barzah. Kita nampak siapa yang datang buka muka kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita nampak siapa yang nak mandi jenazah kita. Kita sebut pada orang yang buka butang baju kita, kita sebut pelahan-pelahan. Sakit mati tadi belum habis lagi kita sebut. Jangan kasar dengan aku. Kita boleh bilang berapa orang yang sembahyang jenazah kita. Bila orang usung jenazah kita sampai ke kubur saja, letak je jenazah kita di kubur tersebut, kita nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir warna hitam kebiru-biruan. Bila orang usung je jenazah kita, angkat je nak turun ke liang lahat tu, nak turun ke liang lahat, pengalaman yang pertama yang kita akan lalui dalam hidup yang disebut dengan ad-dagat. Ad-dagat, himpitan kubur. Himpitan kubur ya. Bukan azab kubur, himpitan kubur. Semua di kalangan kita akan mengasa himpitan kubur. Rasulullah sebut, tak ada seorang pun
pun di kalangan umat aku yang akan boleh-boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya bayi-bayi itu akan terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah kata, bayi-bayi pun tak terlepas. Bayi-bayi pun tak terlepas. Himpitan kubur. Bukan azab kubur. Seringan-ringan himpitan kubur, Rasulullah sebut, bagaikan pelukan seorang ibu terhadap anak yang disayangi. Itu yang paling ringan. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Jenazah dia diiringi seramai 70 ribu para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az, waktu mana diturun jenazah dia, ditunjuk di hadapan Rasulullah, Rasulullah kata, aku diperlihatkan Sa'ad, di mana Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Turun je jenazah Sa'ad bin Mu'az tu, turun sikit je, ping terus tersebut, menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kemudian kembang balik jenazahnya. Bila tanya pada Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur ya Rasulullah? Rasulullah kata, kerana tak bersih air kencingnya. Air kencing dia tak jaga. Tak bersih air kencing. Bila tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, kami dengar Rasulullah sebut, Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencing. Bagaimana tak bersih air kencingnya? Tak bersih air kencing. Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, boleh jadi sekali Sa'ad bin Mu'az dia pulang daripada permusafiran, dia kencing sambil berdiri. Dia kencing sambil berdiri. Kerana itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur. Sekali dalam hidup dia. Kencing sambil berdiri sekali je. Kita ni kencing sambil berdiri berapa kali dah? Yang kita. Tu kencing sambil berdiri yang kena kencing. Yang kena kencing, hancing tak habis-habis. Nak sebutnya himpitan kubur. Himpitan kubur. Tak ada orang boleh terlepas. Letak saja. Hadap. Cuma kita baca, biar jadi ringan. Dan ada amalan nak suruh kita jadi ringan. Amalan untuk ringan daripada himpitan kubur. Antaranya apa dia? Bibir kita jangan lepas sentiasa mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepanjang masa dalam hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana nak suruh Alhamdulillah ni payah. Di antara kalimah yang payah kita nak sebut Alhamdulillah. Bangun tidur ada kita nak suruh Alhamdulillah. Tak. Bangun tidur tu, sebut terus, handphone saya mana handphone? Sibuk demikian. Ada kita nak sebut Alhamdulillah keluar bilik air. Bila kita keluar bilik air, ada mulut kita nak sebut Alhamdulillah. Payah. Nak sebut, keluar bilik air, tepuk perut je. Fuh, lega. Lega je boleh sebut. Nak sebut Alhamdulillah tak boleh. Alhamdulillah ni di bibir setiap di kalangan kita. Allah sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sikit sangat di kalangan hamba aku bersyukur. Saya tak cadang nak cerita yang ni. Tapi yang memusah lagi, bila letak saja jenazah kita dalam liang lahat tersebut, hadap je muka ke kiblat. Bila jenazah tu tayang ke kiblat, letak muka ke kiblat, bang tanah depan muka kita. Orang buka muka kita ni, bang tanah depan muka. Dengar ni suara bawah telinga, selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat apa yang akan aku lakukan pada kamu. Kubur mula istihar terus. Hujung kaki kita tu, nampak tu, malaikat muka dan akhir tu, dalam keadaan diri, tegak je di hujung kaki kita. Saat mana orang turun liang lahat kita, tutup je liang lahat kita ni. Tutup saja liang lahat kita ni, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah yang turun tersebut. Tutup. Sampai parah lutut je. Orang duk tutup. Sampai parah lutut. Berdiri terus. Malaikat muka dan nakir depan muka kita. Mula halau salat kita. Mula halau haji kita. Mula halau zakat kita. Halau. Tiba-tiba mulut masing-masing sebut, qala rabbir ji'un. Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia, ya Allah. Sebut pada malaikat. Bagilah peluang hidup kejap je malaikat. Bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik malaikat. Malaikat, aku nak hidup balik.
Ni mulut-mulut orang dalam kubur tu, waktu mana mula letak saja, mula sebut, qala rabbi irji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku nak hidup balik, ya Allah. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu, ya Allah. Nak buat balik amalan, nak buat malaikat. Aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzah sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak suruh saya panjangkan lagi, panjang lagi cerita ni, di barzah. Tapi saya nak ringkaskan saja pada tuan-tuan. Saya nampak tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya. Saya dah cakap sejam dah saya cakap. Saya nak sebutnya, kalau kita tanya, ustaz, amalan apa yang boleh membantu kita waktu mana kita melalui sakarat, kemudian sampai kita di dalam kubur nanti tak keluar dah mulut kita kata nak sebut hidup balik, amalan apa ustaz? Ada 3 amalan, 3 perkara ditolong jaga betul-betul. Pesan saya nak sebut betul-betul, sebelum kita menghadap depan Allah ni, biar betul-betul kita jaga 3 perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama, tolong tambahkan keyakinan hidup dengan Islam. Yang pertama ni, tolong yakinkan hidup kita ni, aku ni tak boleh hidup selain daripada Islam. Hidup mati aku dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang Muslim. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang kita ni lagi lama hidup, lagi longgar dengan Islam. Lagi lama hidup, lagi lepas dia terhadap Islam. Lagi dia tak nak dengan Islam. Orang ni perangai orang kita ni. Lagi kita ni lama hidup, lagi yakin dengan duit. Lagi yakin dengan jawatan. Lagi yakin selain daripada Islam. Jangan tuan-tuan. Hidup ni biar lagi lama, lagi kuat kita dengan Islam. Lagi kukuh keyakinan kita dalam dada kita ni dengan Islam. Jangan cari selain daripada Islam, jangan. Wa man yabtaghi al-islam dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, dinan. Dinan ni maknanya bukannya agama. Kena jangan salah faham. Dinan ni bukan religious. Jangan dipahami Islam ni sebagai agama, tapi dinan ni way of life, satu cara hidup. Hidup kita ni semua benda dengan Islam. Dalam ekonomi dengan Islam, dengan politik dengan Islam, sosial dengan Islam, kemudian kebudayaan dengan Islam, segala benda hidup kita ni dengan Islam. Hatta masuk tandas dengan Islam. Dengan Islam tuan-tuan. Cari selain daripada Islam, Allah sebut, "Wa man yabtaghi al-islami dinan," siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, "falan yuqbala min," dia tidak diterima di sisi Allah. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Masuk dalam kubur je dia akan menyesal. Tak habis-habis dalam hidup. Selain daripada Islam, tak boleh tolong kita dalam kubur. Nasionalis, tak boleh tolong tuan-tuan dalam kubur. Sekularis, tak boleh tolong kita dalam kubur. Syiah, tak boleh tolong kita dalam kubur. Tak boleh tolong. Yang boleh tolong kita ialah Islam. Yang boleh tolong dalam hidup kita. Selain daripada Islam, menyesal je. Tuan-tuan akan menyesal. Puak-puak LGBT tak boleh tolong kita dalam Islam, dalam kubur nanti. Komunis tak boleh tolong kita dalam kubur nanti. Tak boleh tolong. Yang boleh tolong kita hanyalah Islam. Yakin hidup kita dengan Islam. Jangan kita pergi keyakinan hidup selain daripada Islam. Bila keyakinan kita selain daripada Islam, syaitan ganggulah. Bila kita nak mengucap, syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Ni dalam hadis Barak bin Azim. Bila ruh sampai di halqaf ni tak boleh mengucap ni. Yang saya cerita sebut sebentar tadi. Yang lebih kurang daripada 10,000 seorang je boleh mengucap ni. Kenapa? Seorang ni je yang yakin dengan Islam. Yang selain daripada itu, bila nak mengucap, syaitan menyamar menjadi arwah ayah. Jangan mati anakku dalam Islam. Ni abah. Abah pernah mati dalam selain daripada Islam. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dengan abah. Rasulullah cerita ni. Syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Sebiji muka arwah ayah kita.
Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Kita cuba mengucap. Bila kita cuba mengucap, dia datang sebelah kiri kita pula. Datang sebiji muka arwah ibu kita. Orang yang kita sayang dalam hidup kita. Ibu kita. Rasulullah cerita ni, ibu tu datang tu, syaitan nyamam jadi arwah ibu kita ni. Goyang buah dada ni. Anakku, susu ni pernah menyusukan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Matilah bersama dengan ummi. Ummi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Tuan-tuan, syaitan kuala ketil ni tuan-tuan. Syaitan dekat sini, dia tak sebut mati dalam Yahudi tuan-tuan. Tuan-tuan percaya dah. Kan orang kuala ketil tak pernah kenal pun Yahudi. Orang kawasan ni, syaitan kawasan ni, dia tak sebut mati dalam Kristian. Kita tak pernah belajar pun Kristian. Kita tak pernah dekat pun dengan Kristian. Tapi tuan-tuan percayalah. Bila dekat nak meninggal dunia nanti, syaitan yang akan menyamar menjadi arwah ayah kita, arwah ibu kita, dia akan sebut, anakku, matilah bersama dengan Abah dalam Islam liberal. Dia sebut. Okay. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Matilah kamu dalam Islam demokrat. Kita dengar Islam juga ni. Mati je lah, kita sebut. Ramai mana orang kita mati selain daripada Islam. Al-Islam huwal Islam. Saya nak pesan betul-betul kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan berganjak dengan Islam. Jangan berpaling tumit daripada Islam. Jangan. Kalau nak suruh selamat, saat sakarat, bibir kita boleh mengucap, sampai dalam kubur nak suruh selamat, yang pertama, jaga keyakinan terhadap Islam. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni ada perangai jadi hilang yakin terhadap Islam, ya Rasulullah. Macam mana nak suruh kami ni jadi kuat keyakinan kami dengan Islam, ya Rasulullah? Rasulullah sebut terus. Pagi-pagi sebut, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Pagi-pagi je, 7 kali sebut yang. Ayah-ayah, ibu-ibu jangan tinggal lah. Sebut kalimah ni. Semua di kalangan kita ni, pagi-pagi je, raditu billahi rabbah. Aku redalah Allah itu Rabb aku. Wabil islami dina. Islam ni sebagai satu cara hidup aku. Wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Nabi Muhammad itu nabi aku dan juga rasul aku. InsyaAllah keyakinan kita bertambah dengan Islam. Itu yang pertama. Jangan main-main. Orang kita ni akhir-akhir ni dia nak jadi liberal. Nak jadi liberal. Tengok isu Jawi pun cukup dah. Isu tulisan Jawi tu kan. Orang kita boleh di kalangan kita bila orang bukan Islam tekan. 3 muka surat pun kami tak nak. Katanya orang bukan Islam. 3 muka surat pun kami tak nak. Orang bukan Islam. Dia boleh sebut demikian. Tekan. Tercampak Menteri Pendidikan. Letak jawatan Menteri Pendidikan. Tak ada kekuatan langsung. Bila isu tanglum, Menteri-Menteri 7 orang datang. 7 orang boleh datang. Satu tempat nak sebutnya apa dia? Tak ada kekuatan langsung. Isu Jawi, tulisan Jawi. Bukan tulisan. Bukan nak suruh bersunat pun. Nak suruh belajar tulisan Jawi. Tak ada kekuatan langsung. Nak gambarkan bagaimana hilang kekuatan di kalangan umat Islam. Yakin hidup ni dengan Islam. Apatah lagi kita nak bicarakan tentang RUU 355. Apatah lagi kita nak bicarakan tentang hidup dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Orang kita tak yakin dengan Islam. Orang kita ni tak yakin dengan Islam. Ustaz, negara kita ni masyarakat majmuk kan? Kita kena raih semua. Kita tanya, di akhirat nanti jauh lebih majmuk daripada sekarang. Sampai di akhirat nanti, Allah akan tanya kita. Mana yang ikut Al-Quran dan hadis Rasulullah? Mai, boleh masuk syurga Allah. Mana yang tak ikut Al-Quran dan hadis Rasulullah? Jangan harap boleh masuk dalam syurga Allah. Ini benda yang kita kena faham. Keyakinan hidup dengan Islam. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang nak suruh selamat melalui saat sakarat dan juga saat kita dalam kubur nanti supaya kita tak terulang nak hidup balik, tolong jaga ibadah. Tolong jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga? Yang pertama, solat. Orang Kuala Ketil ni, jangan ada seorang pun orang Islam yang tak semayang. Jangan ada seorang pun yang tak semayang. Wajib, semayang-semayang ni wajib.
Jangan tinggal solat walaupun satu rakaat. Susah macam mana pun kena solat. Tak boleh solat sambil berdiri, solat sambil duduk. Kalau tak boleh sambil duduk, sambil baring. Kalau tak boleh sambil baring, kamu kena solat dengan mata. Kamu kena solat dengan mata. Bila orang cungkil mata kamu tengok kamu solat, kamu solat dengan hati. Kamu solat dengan hati. Kalau kamu tak boleh solat dengan hati, kamu dah mati. Senang cerita. Nak sebutnya solat kena jaga. Tak ada alasan untuk kita tak solat. Solat sehinggakan kita menghadap di hadapan Allah. Solat lima waktu. Jangan tinggal walaupun satu rakaat. Tak berbaloi tuan-tuan. Saya baca dalam hadis-hadis Rasulullah. Tak badan pun dengan satu rakaat masuk dalam neraka sakar. Tak badan. Tak badan pun badan kita. Nak lawan neraka sakar. Tak ada lagi dalam sejarah orang lawan Allah dia menang dalam hidup. Tak ada lagi dalam sejarah. Jangan tinggal solat. Dah sampai usia 40 tahun, jangan tinggal lagi solat berjamaah. 40 tahun jaga solat berjamaah. 40 tahun dalam hidup kita. Solat berjamaah kena datang. Berebut sah jam tamu. Umur yang 40 tahun ni, jangan berebut sah belakang. Berebut sah jam tamu. Di kalangan kita. Bila sampai usia 60 tahun, jangan tinggal lagi solat tahajud malam. Tahajud malam, bangun tiap-tiap malam. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian bangun. Jangan tertinggal. Nanti kalian akan gembira, seronok kita. Masuk dalam kubur tu, bila tanya, malaikat tanya terus, ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma, kita pun jawab, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi. Jawab. Kubur kita ni lapang terus. Kak, lapang tu, seluas mana? Rasulullah kata, yang paling luas, yang paling luas Rasulullah kata, yang lebih luas daripada itu, yang paling luas Rasulullah kata 240 kaki ataupun seluas 70 hasta. 70 hasta, 240 kaki. Berubah kubur kita ni menjadi warna hijau yang cantik. Warna hijau yang cantik. Bila berubah jadi warna hijau yang cantik, tumbuh rumput-rumput yang warna hijau, bauan raihan daripada syurga Allah. Malaikat pegang jenazah kita ni, mereka heret, mereka sandar di dinding kubur. Dia sandar di dinding kubur tu, melurut kain kapan ni turun. Turun saja kain kapan kita ni. Kita pun tengok malaikat. Malaikat, aku nak tanya kamu malaikat. Kenapa kubur ni berubah jadi warna hijau cantik ni malaikat? Tak jadi warna oren senang kita. Tak jadi. Kubur ni berubah jadi warna hijau yang cantik dan indah, jadi cantik indah ni datang daripada mana malaikat? Malaikat jawab terus, ini datang daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup dah. Tahajud jangan tertinggal ayah-ayah ibu. Umur 60 tahun tak masuk jabat dah, 60 tahun ni kat rumah dah, kita pun tak ada kerja dah. 60 tahun kalau pergi pejabat pun orang halau balik dah dia panggil. Kita pun tak ada kerja kan. Nak masuk jabat pun lambat lagi. 93 tahun baru masuk jabat balik. Lambat lagi nak masuk jabat. Dalam usia kita 60 tahun ni, jaga solat tahajud. Tahajudnya macam mana yang terbaik? Tahajud cara Rasulullah. Rasulullah bangun tahajud bila? Rasulullah tidur lepas isyak. Lepas isyak, Rasulullah tak main WhatsApp lah. Rasulullah tak layan dah Maharaja Lawak, tak layan. Lepas isyak je, Rasulullah borak dengan keluarga sedikit, Rasulullah tidur. Dan saya nak pesan ayah-ayah, ibu-ibu, kalian jangan lagi main WhatsApp lepas pada lepas isyak. Jangan main lagi yang disebut dengan Facebook. Baca Quran. Umur 60 tahun, umur confirm mati. Umur wajib mati. Rasulullah sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni jangan sibuk lagi dengan urusan dunia. Jangan kalut lagi. Bersiap. Untuk apa dia? Untuk saat kita melalui sakaratul maut. Kalau orang tanya, kamu buat apa sekarang? Saya sedang mempersiapkan diri saya untuk melalui saat sakaratul maut. Sentiasa bagi tahu, tolong bantu saya. Kalau saya melalui sakarat, tolong bantu saya. Tolong ajar saya dengan kalimah la ilaha illallah. Tolong bantu saya. Pada usia 60 tahun ni, bila-bila masa saja kita akan dipanggil menghadap depan Allah.
Apa benda yang kita kena buat? Jaga solat. Bangun tahajud malam. Tahajud malam, tiap-tiap malam. Cara yang dibuat, Rasulullah tidur lepas isyak, kemudian Rasulullah bangun ke 2 pagi, Rasulullah solat 13 rakaat. Kemudian Rasulullah tidur balik ke 3 pagi, kemudian Rasulullah tidur balik, bangun balik untuk subuh. Demikianlah Rasulullah lakukan setiap malam dalam hidup Rasulullah. Malam-malam yang Rasulullah lalui begitu dalam hidup Rasulullah. Cuma saya tak cadangkan yang ni lah. Orang Melayu kita ni, kalau dia tidur lepas isyak, dia bangun tahajud, dia tidur balik, dia tak bangun-bangun dah. Ia menyebabkan saya tak berapa nak cadangkan yang ni. Saya cadangkan pendekatan yang kedua. Ayah-ayah, kalian bangun dekat dengan subuh. Subuh ke 6 lebih, kita bangun ke 5. Bangun. Semayang sunat. Kita dah tidur awal dah kan? Ke 10, ke 11 malam dah tidur dah. Jangan kita kalut lagi nak tidur panjang. Adalah kita. Bangun ke 5 pagi. Kemudian tahajud, baca Quran sampai subuh. Duduk sah yang pertama di masjid. Dan di surau yang berdekatan dengan rumah kita ni. Bila kita buat demikian, bangun kita. Kemudian lepas subuh, tunggu dekat masjid. Duduk dekat masjid sampai menjelang matahari terbit. Matahari dah naik dah, baru kita keluar daripada masjid. Tinggalkan lepas subuh je intikaf. Ni intikaf kita ni. Jangan cepat bagi salam, balik terus. Jangan demikian. Bila kita lepas subuh, kita duduk dulu. Menjelang naik terbitnya matahari, barulah kita keluar daripada masjid. Itu cara dalam hidup kita yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tak boleh juga yang kedua ni. Yang kedua ni pun tak boleh Ustaz. Saya ni jenis kalau orang tak kejut, lusa pula bangun Ustaz. Saya ni susah nak bangun. Macam mana nak buat? Tahajud ni kita tanya, tak kunci jam ke? Kunci jam. Jam je bangun, saya tak bangun. Kenapa tak bangun ni? Saya makan banyak sebelum tidur Ustaz. Belum tidur tu makan. Semua jenis nak makan. Bila dah tidur, nanti susah saya nak bangun. Lalu kita jawab, kalau begitu jangan makan sebelum tidur. Jangan makan sebelum tidur. Dia jawab balik, tak makan pun tak bangun Ustaz. Makan lagi tak bangun. Jadi memang payah nak bangun lah. Okay, kalau payah juga nak bangun, saya cadangkan yang ketiga apa dia. Lepas dia isyak, kita borak dengan keluarga, kita duduk dengan keluarga. Dekat nak tidur, ambil wuduk semayang tahajud terus. Semayang tahajud terus. Tiap-tiap malam dalam hidup kita demikian. Kita kata tak tidur lagi Ustaz, tidur tu sunat. Bila bermula tahajud? Bermula lepas isyak. Berakhir bila tahajud? Berakhir sebelum subuh. Oleh demikian, dah lepas isyak kan? Dah. Kemudian sekarang nak tidur. Dah nak tidur, semayang lah. Semayang dahulu. Kemudian kita kata tak tidur lagi. Kalau nak ambil pahala tidur, sunatnya tidur ni, buat-buat tidur, pejam mata pejam. Kemudian bangun balik. Mula solat terus pada diri kita. Ni amal ibadah yang perlu kita buat yang kedua. Ibadah solat. Dalam ibadah yang kedua ni juga, saya nak sebut, di kalangan penduduk Kuala Ketil ni, kalau kalian nak suruh selamat di saat mana sakarat, yang kedua apa dia? Tolong boleh baca Quran. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Di mana-mana pun saya sebut yang ni. Semua orang Islam wajib boleh baca Quran. Wajib boleh baca Quran. Jangan kita ingat tak boleh baca Quran ni benda yang biasa-biasa. Tak, tak biasa. Kalau kalian tak boleh baca Quran, penduduk Kuala Ketir ni tak boleh baca Quran, pastikan umur kalian panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk je dalam kubur tu, confirm tak lepas menghadap depan Allah tuan-tuan. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je. Malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca? Quran je tak boleh baca. Kamu buat apa di atas dunia? Malaikat tanya balik, kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi kamu umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tergagap-gagap, tak boleh baca Quran. Tak malu ke kamu ni menghadap depan Allah ni? Malulah sikit.
Kalau tak nak malu dengan orang tua, malu dengan kanak-kanak pun tak apa dah. Kanak-kanak yang umur 7 tahun ingat Al-Quran. Tengok ada seorang kanak-kanak Indonesia tu kan, cacat otak dia, cacat fizikal dia, jasad dia, tapi tanya je ayat mana boleh jawab terus. Kamu ni orang sempurna ke kamu cacat? Yang dia ni budak tu atas kerusi roda dia kan, atas kerusi roda dia, tanyalah tepuk kat mana pun dia, tanyalah ayat mana pun dia boleh sebut terus, boleh terjemah lagi. Allahu Akbar. Kita ni yang berusia, yang hidup, hidup sihat, badan sihat, makan sedap, tidur lena dalam hidup, tiba-tiba tak boleh baca Quran. Tak malu kamu? Malulah. Kalau kamu tak nak malu pada kanak-kanak tu pun, malulah pada bolpen yang boleh baca Quran. Bolpen kan yang tunjuk keluar suara, tunjuk keluar suara. Kalau bolpen pun boleh baca Quran, kamu orang ke kamu bolpen? Nak sebutnya bolpen pun boleh baca Quran. Kan ada Quran yang pen yang tunjuk tu keluar suara, keluar, tunjuk je keluar suara. Dia pun boleh baca Quran. Yang kamu dalam hidup kita ni, jangan tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, inilah simbol awal penolakan terhadap Islam. Bila tuan-tuan tak boleh baca Quran, apa beza tuan-tuan dengan orang munafik? Apa beza kita dengan si kafir itu? Orang kafir itu pun tak boleh baca Quran, pandanlah dia tolak Islam pun. Yang dia tak boleh baca Quran, yang kalian orang Islam tolak Islam ni kenapa? Punca apa dia? Tak boleh baca Quran lah tu. Kalau boleh baca Quran, dia akan pandai hormat guru dia, dia akan pandai hormat siapa yang mengajar dia dalam hidup dia. Dia tak reti nak mencaci maki para alim ulama. Yang caci maki para alim ulama, yang lawan alim ulama ni pun siapa dia? Quran pun tak boleh baca. Dan dia nak faham apa dia Al-Quran dalam hidup dia? Nak sebutnya dalam hidup kita ni Al-Quran mesti kita boleh baca. Boleh baca, kemudian boleh tadabbur Al-Quran. Terhadap Al-Quran, dah ingat dah Al-Quran. Siapa yang ingat Al-Quran, tolong hafal Al-Quran. Tolong hafal Al-Quran. Jangan kita malas nak hafal Al-Quran. Jangan kita ni malas nak menghafal Al-Quran. Ayat sama jadi hafal. Inna a'tayna inna anzalna. Sejak muda sampai tua, kalau solat dengan orang rumah sampai waladhalin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata. Ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Nak sebutnya kita ni tak ada perubahan dalam hidup. Jangan demikian. Hafal Quran. Kalau tak sempat yang lain pun, tiga surah je. Surah Al-Mulk sebelum kita mati, biar dalam dada kita. Surah yang kedua, Surah Al-Kahfi. Dah ingat Surah Al-Kahfi tak panjang pun. Surah Al-Mulk 30 ayat, Surah Al-Kahfi 110 ayat. Dalam hidup kita, kita panjang lagi kan umur. Satu ayat satu hari, satu ayat satu hari. Kalau kita hafal Surah Al-Kahfi 110 ayat, kita hanya memerlukan 4 bulan kita boleh ingat seluruh Surah Al-Kahfi. Kalau kita disiplin dalam hidup kita, kemudian dalam masa yang sama dah ingat dah Surah Al-Kahfi, ingat dah Surah Al-Mulk, Allah panjangkan lagi umur kita. Hafal surah yang ketiga sebelum kita menghadap depan Allah. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang terpendek dalam Quran. Tak panjang pun, 286 ayat je. Pendek je pada kita. Setahun kita ingat Surah Al-Baqarah. Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca Surah Al-Baqarah di dalam rumah tersebut, nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Bayangkan dalam dada kita ada Surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak masuk? Besarnya nilai Surah Al-Baqarah dalam hidup. Kalau tak boleh juga, hafal pun tak boleh, Saya cabar tuan-tuan. Yang tak boleh baca, tak boleh hafal, orang tanya kenapa tak boleh hafal? Saya benak ustaz. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Yang tak boleh juga, saya cabar kalian apa dia? Tolong salin balik Al-Quran. Salin, beli buku tu dekat kedai tu, salin Alhamdulillah Rabbil Alamin setiap hari. Salin Al-Quran Al-Karim sampai minal jinnati wan nas. Biar baru menghadap depan Allah, ya Allah,
aku ada, aku salin ayat Al-Quran ni Allah. Tulis, salin, baca, semuanya Allah tulis pahala untuk diri. Biar boleh pada diri kita demikian. Kalau tak boleh juga, datang masjid. Datang masjid ni. Bagi tahu pada AJK masjid, tuan, saya tak boleh baca Al-Quran, tuan. Saya tak boleh baca Al-Quran. Menangis tersesak dekat dinding-dinding. Kat tiang-tiang ni. Pegang tiang ni. Hantuk kepala kita. Tak boleh baca, ya Allah. Sok khabar orang putih boleh baca, ya Allah. Sok khabar engkau aku tak boleh baca, ya Allah. Menangis tersesak. Menangis kita. Bagi tahu pada AJK masjid. Tuan, saya tak boleh baca Al-Quran. Bantu saya. Saya bimbang, saya mati dalam keadaan saya tak boleh baca Al-Quran. AJK masjid tolong umum. Hari Jumaat je, umum terus. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Al-Quran, tolong bagi nama, tolong bagi nombor telefon. Kemudian ahli qaryah yang dah boleh baca Al-Quran, tolong bagi nama, tolong bagi nombor telefon, sedarakan di antara mereka semua. Buat majlis persedaraan Islam. Majlis di antara ansar dan juga muhajirin. Di antara orang yang tak boleh baca Al-Quran dengan orang boleh baca Al-Quran. Ni sedara kamu. Tolong bantu untuk memastikan di kalangan kita boleh baca Al-Quran. Bagi tahu pada AJK masjid. Jangan pula bagi tahu pada AJK masjid, tuan saya tak boleh baca Al-Quran. AJK masjid pula jawab, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian, buat malu company je. Yang kedua ni, pastikan Al-Quran boleh baca. Yang ketiga, dalam buat amal ibadah, saya nak pesan, yang ni pun besar juga. Apa dia? Tolong alihkan semua aset-aset, harta-harta dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita sorang-sorang masuk dalam lubang kubur. Saya ulang sekali lagi ya. Dengar betul-betul saya sebut. Segala harta-harta kita, aset-aset kita di dunia, tolong alihkan ke akhirat. Alih kita sendiri yang alihkan ke akhirat sebelum kita masuk dalam lubang kubur sorang-sorang. Jangan tertinggal barang-barang kita di dunia ini. Jangan. Ada dah ramai dah di kalangan kita, dia sibuk mencari-cari-cari harta sampai hujung nyawa dia, dia sorang-sorang masuk dalam lubang kubur. Harta dia ditinggal atas dunia. Kenapa dia tertinggal atas dunia? Dia cari harta untuk siapa? Dia cari harta dia untuk siapa? Untuk diri dia kan. Kita cari sejak pagi sampai malam, kita pulang pagi, petang, siang, malam cari harta. Cari-cari-cari simpan untuk dunia. Kenapa kita simpan untuk orang? Kenapa kita tak bawa untuk diri kita? Bawalah untuk diri kita. Sebagaimana orang yang dia pergi Mekah. Sampai di Mekah, dia beli-beli barang, banyak je barang di Mekah. Barang dia tersebut, macam mana nak buat? Dia post ke Malaysia terlebih dahulu. Sebelum dia sempat balik. Kadang-kadang kurma dia dah sampai. Air zam-zam dia dah sampai. Semua barang dah sampai dah di Malaysia. Tuan tak sampai lagi. Bila tuan sampai, tengok barang dah sampai. Demikian juga kita. Bila kita nak pergi ke akhirat, dah confirm dah kena pergi akhirat. Tolong alih harta benda kita ni. Aset-aset kita ni. Harta kita ni. Alih ke akhirat Allah. Bila kita mati, masuk dalam lubang kubur, kita berjumpa balik barang-barang tersebut. Macam mana kita alih? Sedekah. Macam mana kita alih? Wakaf. Wakaf. Macam mana kita alih? Hibah. Bagi awal-awal lagi. Pada anak-anak kita. Panggil anak-anak kita. Abah ni makan roti canai pun sebiji dah sehari itu semua. Kita bagi tahu. Makan nasi lemak pun tak habis dah satu bungkus pun. Pada diri kita, kita sebut. Segala harta abah ni ada, abah agihkan awal-awal pada anak-anak. Jangan berkelahi lepas pada ni. Manakala rumah, rumah abah dengan ummi kamu ni, jangan siapa pun usik. Jangan siapa pun ambil. Rumah ni, abah nak wakaf untuk masjid. Untuk wakaf untuk masjid. Rumah ni, kenapa nak wakaf untuk masjid? Abah nak ambil balik di akhirat nanti. Bila masuk dalam kubur nanti, berjumpa balik yang diwakafkan. Kita berjumpa dengan AJK masjid. Bagi tahu kepada AJK masjid, tuan, saya, bila saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, rumah ni menjadi milik masjid. Masjid boleh ambil rumah ni, boleh jual pada siapa, kemudian lepas tu guna duit tersebut untuk kerja-kerja Islam. Ni cara mudah. Orang panggil demikian. Bila kita masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati sekali lagi. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita ni kena cerdik.
Jangan kita jadi orang yang tak cerdik. Ni ramai mana orang yang dia cari, simpan di atas dunia, dia mati, masuk dalam kubur, anak-anak dia berkelahi, berebut harta benda dia. Eh, harta benda dia kan? Bila harta benda kita, kitalah yang bawa ke akhirat. Yang mereka berkelahi, berebut harta benda kita ni kenapa? Kenapa tak cerdiklah kita dalam hidup? Biar cerdik sikit dalam hidup kita ni. Ni anak-anak berkelahi. Selagi mana dia tak selesai, harta-harta tersebut tak selesai. Yang disebut dengan masalah harta pusaka, selagi itulah kita terkesan dalam lubang kubur. Tak selesai. Selagi mana orang atas bumi tak selesai. Bila orang atas bumi ni selesai, baru kita selesai dalam lubang kubur. Nak kena faham benda yang demikian. Ramai mana dah di kalangan ni, saya lalu tengok tadi, banyak rumah-rumah yang besar-besar, kosong je. Di kalangan kita. Kadang-kadang kita tengok rumah besar. Di hujung usia. Orang tanya dia, bila dia dah simpan harta, orang tanya dia, simpan untuk apa? Simpan untuk hari tua, ustaz. Sekarang tak tua lagi ke? Sekarang baru nak tua, dia jawab. Habis tu simpanan ini untuk siapa? Saya simpan untuk bekalan saya hari tua. Siapa yang ajar? Caleb Lee SP disebut. Caleb Lee SP kan simpanan untuk bekalan hari tua. Disebut demikian. Kita kata tak. Rasulullah ajar simpan untuk ke syurga. Kalau kamu nak ke syurga, kamu kena alih harta-harta kamu di dunia ini untuk memudahkan kamu masuk dalam syurga. Satu orang dekat nak mati, benda yang dia nak buat, dia nak bersedekah. Di mana disebut dia nak semayang? Di mana sebut dia nak doa? Dia sebut fa'as-sadaqah. Aku nak bersedekah, aku nak bagi semua, nak alih barang-barang aku ni ke akhirat Allah. Dia sebut demikian. Wa aqum minas salihin. Sekarang juga aku nak jadi hamba Allah yang saleh. Maknanya kita ni jangan simpan. Bila kita simpan sampai hujung nyawa kita, kita mati seorang-seorang masuk dalam kubur, harta kita tertinggal di atas dunia. Ramai dah orang demikian. Orang tanya dia, simpan untuk apa? Nanti pencen, nanti kita buat rumah besar lah. Balik kampung nanti kita buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di waktu mana dia dah tua, lutut dia dah sakit, rumah dia pun besar, siapa yang nak duduk dengan dia? Balik kampung, bila balik kampung, sampai ke kampung je, siap je rumah besar, beli kereta besar pula dia. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah baru, masuk seminggu je meninggal dunia terus. Dah kereta baru dapat pada isteri baru kan? Isteri baru pula habis je iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni. Kalau dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je. Nak sebutnya kita ni simpan untuk siapa? Simpan untuk kita dah. Macam mana nak simpan untuk kita? Jangan kita kedekut terhadap harta benda untuk di jalan agama. Kalau minggu ni kita bagi RM10, derma tabung Jumaat, minggu depan RM20. Naik pada dia kita. Kalau minggu depan RM20, sekali lagi RM30. Orang tanya, lagi banyak ni? Kita jawab, lagi dekat nak mati ni. Ini cara pada diri kita demikian. Lagi bertambah pada diri kita demikian. Yang ketiga dan yang akhir sekali, tuan-tuan. Sebelum kita menghadap depan Allah, tolong jaga akhlak. Tolong jaga akhlak, tuan-tuan. Jaga perangai kita. Mulut, jangan banyak lagi bercakap tentang hal dunia. Banyakkan bercakap tentang akhirat. Jangan banyak sumpah serangah. Jangan suka caci maki orang. Jangan kita ni berkelahi dengan jiran tetangga. Bila kita semakin berusia, tolong jaga mulut. Mulut kita ni sentiasa ulang sebut Rabbi Firli. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Mulut yang tua, tolong jaga mulut. Yang muda, tolong jaga tulisan. Tulisan yang muda, anak-anak muda, kalian jaga tulisan-tulisan kalian. Jangan tulis tulisan yang kasar dengan ibu dan ayah kalian. Nanti tersinggung hati mereka. Suami isteri tolong bercakap lemah lembut mulut. Cakap elok-elok. Nanti dirakam SPRM dia punya. SPRM rakam pun dalam kabut dah kita ni.
bagaimana dirakam oleh para malaikat Allah nanti. Nak sebutnya, dalam hidup kita, tolong jaga mulut. Hubungan kita dengan suami isteri, jangan lagi kasar. Jangan lagi kasar. Sentiasa mendoakan di antara satu sama lain. Bila kita boleh buat yang demikian, bibir kita lembut, dia sebut, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan saya jangka semua di kalangan yang hadir malam ni, di kalangan ahli syurga Allah SWT. Dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Saya mohon kemaafan kerana terlewatan sedikit tadi. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Dan Allah bagi peluang pada kita untuk kita memahami perjalanan kita yang akan datang nanti. Tuan-tuan datang ke masjid, tuan-tuan. Malam-malam tuan-tuan datang dengan kuliah. Belajar bagaimana nak melalui saat sakaratul maut. Kena belajar. Ada beberapa amalan-amalan. Antaranya saya karang kitab ini. Saya karang kitab persiapan menjelang kematian. Ada amalan. Dekat nak mati itu, kita minta orang tolong kita. Baca, tolong ulang. Ada termasuk doa yang saya sebut tadi. La ilaha illallahul halimul karim tu. Dalam kitab ni saya susun balik. Kitab ini sendiri. Kemudian ada satu doa yang Rasulullah ajar. Doa ni cukup cantik. Saya pernah sebut kat sini sebelum daripada ni. Doa yang Rasulullah ajar pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab yang saya karang ni, kitab kecil je, nipis je kitab ni ya. Rasulullah ajar pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah, nak tak kalau kamu tahu kamu ada penyakit, kamu baca doa ni, bila kamu baring, kamu meninggal dunia, tempat kamu dalam syurga Allah dan Allah haramkan jenazah kamu dihumban ke dalam api neraka Allah. Abu Hurairah sebut apa dia Rasulullah? Rasulullah ajar doa ni. Ajar, Abu Hurairah ajar sahabat-sahabat. Sampai guru saya waktu mana saya belajar kat Al-Azhar dahulu, dia sebut, aku baca kamu ikut, aku baca kamu ikut, kami pun ikut. Guru saya baca, kami ikut. Kemudian hujung tu dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Lalu kami jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa ni. Tuan-tuan ikut doa yang saya baca ni. Dan hujung nanti saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun. Wa huwa hayyun. La yamut. La yamut. Wa subhanallah. Subhanallah. Rabbil ibad. Rabbil ibad. Wal bilad. Wal bilad. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Hamdan. Kathiran. Tayyiban. Mubarakan fi. Ala kulli halin. Allahu akbar. Kabiran. Kibriya. Rabbina. Wa jalalatuhu. Wa qudratuhu. Bikulli makanin. Allahumma. In kunta. Amrattani litaqbid ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan, selain daripada kitab tu, saya karang kitab ni, Surga Ganjaran Terindah. Ini di antara kitab-kitab yang terbaru yang saya karang. Tuan-tuan nak tahu macam mana suasana syurga, kemudian nikmatnya syurga, bagaimana peluang kita nak masuk syurga. Saya, kalau ada ustaz-ustaz, guru-guru, orang-orang alim, tolong ajarlah. Saya karang sebelum daripada ni kitab Malam Tama di Barzah. Saya karang kitab Teman di Barzah. Saya karang kitab-kitab sampai ke muncak, saya tulis tentang syurga ganjaran terindah. Dia ada siri-siri dia lah. Tapi yang ni pun tak apa dah. Tuan-tuan ajar di masjid-masjid. Biar di surau-surau kita ni, baca pada anak-anak kita, keluarga kita, biar mereka tahu macam mana perjalanan yang akan datang nanti. Saya karang kitab ni, kitab sebelum daripada ni, saya karang lagi hebatnya surah Al-Ahzab. Ni surah orang perempuan kena belajar. Rasul Sayyidina Umar sebut,
ajarilah anak-anak keluarga perempuan kamu dengan surah, tiga surah. Orang perempuan kena belajar sebelum mati. Surah Al-Ahzab, Surah An-Nur dan juga Surah An-Nisa. Manakala orang lelaki, Sayyidina Umar sebut, ajarilah dua surah. Dua surah saja cukup. Orang lelaki, Surah Al-Baqarah dan Surah Al-Imran. Orang lelaki kena dua surah ni pun terlentang dah dia panggil. Nak habiskan semua surah Al-Baqarah tersebut. Manakala orang perempuan, saya karang kitab ni. Baru kitab hebatnya Surah Al-Ahzab. Kemudian saya karang lagi kitab Ud'uni. Ud'uni ni, berdoalah kamu semua padaku, katanya Allah. Allah sebut demikian. Saya kumpulkan doa-doa daripada setiap surah dalam Al-Quran ni. Surah Yunus misal contohnya. Ada doa dia. Doa tu doa apa dia? Allah ajar. Macam mana nak doa pada Allah SWT? Saya kumpulkan kitab-kitab sebegini ni. Sebenarnya saya sedang bangunkan sekolah tahfiz di belakang saya. Belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Satu buah kolej tahfiz yang mengapal Quran. Pelajar-pelajar yang dah habis 30 juzuk sambung ke peringkat kolej pula. Kolej tahfiz. Saya ambil anak-anak yatim, saya ambil orang-orang miskin, saya tanggung mereka belajar. Saya bangunkan di Kelantan, kemudian saya bangunkan di Pahang, saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi Kedah ni, saya cari anak-anak yatim, orang miskin yang nak menghafal Quran. Kita tanggung mereka. Seorang-seorang kita tanggung RM3,500 setahun bagi mereka belajar ini sendiri. Yuran cuma je pada mereka tersebut. Dah selama lebih kurang 10 tahun saya bangunkan konsep ini. Alhamdulillah, pelajar-pelajar yang menghafal tersebut dah lahir dekat dengan 500 orang lebih dah yang menghafal Quran, yang dihasilkan daripada anak-anak yang susah-susah ini sendiri. Ada yang menghafal Quran, anak-anak kita ni cemerlang. Seorang tu dia boleh menghafal Quran yang terbaru bawah ni di Shah Alam, dia menghafal sebulan 9 juzuk Al-Quran kali. Sebulan 9 juzuk. Kita ni 40 tahun inna atayna lagi. Dia ni sebulan 9 juzuk. Bulan yang kedua ingat 21 juzuk. Bulan yang ketiga khatam 30 juzuk Al-Quran. 3 bulan tebuklah ayat mana pun dia ingat. Memang Allah bagi kelebihan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak orang susah-susah ni, kita tengok dia ni susah, dia ada potensi yang lain yang Allah bagi pada mereka tersebut. Lalu kita tanggung mereka tersebut menghafal Quran. Saya pergi ke selatan Thailand. Bila pergi ke Thailand, di mana saya tengok anak-anak kecil-kecil, saya tanya sahabat saya, ni kenapa yang kecil-kecil ramai? Dia kata, ni ustaz, anak-anak yatim piatu, mak ayah mereka kena tembak mati dalam krisis di Thailand. Saya kata, boleh tak kita buat sekolah tahfiz di sini? Kita tangguh mereka ni belajar. Ustaz nak tanggung ke? Mereka tanya demikian. Saya kata, ya, saya tangguh. Asalnya pelajar 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 600 orang lebih belajar yang menghafal Quran. Macam mana cara saya buat? Di antaranya saya karang kitab-kitab sebegini. Nak suruh berkembang ilmu tu satu. Yang kedua, infak-infak pun dapat demikian. Yang keduanya, saya suruh di selatan Thailand, suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Lebah-lebah mereka letak sarang-sarang lebah di bawah kukuk mata kucing. Kemudian mereka bela lebah ni, madu tersebut mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam, mereka sujud doa-doa pada Allah, minta dengan Allah ni. Selama 3 jam mereka berdoa pada Allah. Kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan madu tu untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah keluar benda yang pelik-pelik tu. Orang Melayu kita ni kuat ilmu sihir. Di bandar pun sihir menyihir belaka. Orang kita bila kena sihir, kita nak buat macam mana? Pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga katanya. Nak sebutnya sihir menyihir ni berlaku biasa je di kalangan ni. Tak ada undang-undang pun di Malaysia. Saya suruh minum air madu. Tuan-tuan hantar anak-anak pagi tu, kacau air madu dengan air suam. Madu dengan air suam. Bagi mereka bekal untuk mereka minum. Mudah-mudahan perkembangan mereka ni perkembangan yang sehat dengan air madu. Kita buat amalan demikian. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Minum air madu sejuk ni, tuan-tuan ambil madu kacau dengan air suam, tuan-tuan letak dalam bekas, dalam peti ais, tuan-tuan minum. Lepas pada sebut dah sejuk, dah minum, nikmat Allah saja yang tahu. Sedapnya Allah kurniakan demikian. Saya pernah kena batu karam. Minum air madu, keluar batu karam tersebut. Allah jadikan kelebihan demikian. Ada yang tak boleh makan madu straight tersebut, saya masukkan bentuk kapsul begini.
campur dengan minyak zaitun dan habbatu sauda. Bila demikian, ada yang buat makan pagi-pagi, 3 biji pagi, 3 biji malam, buat amalan. Alhamdulillah, Allah jadikan kesembuhan, banyak sangat kelebihan, terutama bagi orang lelaki lah. Orang lelaki kita ni kolesterol pun kuat, pada diri kita kencing manis pun teruk. Ada hamba Allah yang dia kena kencing manis teruk, dia buat amalan makan yang ni, kadar bacaan gula dia 26, dia makan 2 minggu, dia sebut, saya ikut disiplin tersebut Ustaz, turun kadar gula dalam darah saya menjadi 6 ataupun 7 bacaan. Alhamdulillah, Allah jadikan demikian. Ada orang Kedah kita ni yang dia buat amalan demikian. Saya, bila saya buat pusat rawatan Islam, saya buat sekolah tahfiz, datang mengadu, orang kita ni mengadu, malam-malam mimpi air, mimpi rumah lama, kemudian badan ni bau busung, nafas ni bau tak selesa, berkelahi dengan suami isteri ni Ustaz, dia kata. Kemudian malam-malam gigi bunyi, krak-krak-krak gigi. Apa benda ni Ustaz? Saya jawab, ni gangguan saka. Gangguan saka. Orang Melayu kita ni ramai kena gangguan saka. Orang kita kalau kena gangguan saka, bermasalah. Kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Senyum-senyum je kita ni. Kalau gangguan pusaka. Saya ambil minyak zaitun, habatus sauda, dan bentukkan bentuk macam ni, lotion macam ni. Tuan-tuan buat sapu dah malam-malam. Sapu dekat belakang, kat sendi-sendi ni. Mudah-mudahan keluar saka ni sikit demi sikit pada diri kita ni sendiri. Amalan yang baik lah. Kalau tuan-tuan tak boleh juga, tuan-tuan ambil pamflet ni je lah. Pamflet tajaan di Langkawi. Pelajar-pelajar yang menghafal Quran di Pulau Langkawi tersebut, kami memerlukan tajaan. Ataupun saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi tersebut, nak siapkan masjid ni lah insyaAllah. Tuan-tuan ambil je pamflet ni. Tuan-tuan pergi ke mana-mana Maybank, Bank Islam, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istiqarah dulu sama dia. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Ambil pamflet ni je lah. Yang ada Facebook, ada Instagram, tolong war-warkan, tolong share dalam Facebook masing-masing. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa jadikanlah saat mana kami keluar daripada rumah kamu ini ya Allah, dosa-dosa kami dileburkan di sisi kamu ya Allah. Saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini ya Allah, di antara penyebab kepada penyembuh penyakit yang derita itu ya Allah. Ada di kalangan kami saat ini ya Allah, kehidupannya penuh dengan berantakan ya Allah, dalam kekeluargaan hidupnya ya Allah. Jadikanlah penyebab kehadirannya dalam majlis ilmu ini ya Allah, menjadikan kedamaian dan ketenangan dalam kekeluargaannya ya Allah. Ya Allah, kamulah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam hati setiap di kalangan kami ini ya Allah. Hati-hati yang baik itu ya Allah, kamu tambahkanlah kebaikan untuk mereka ya Allah. Hati-hati yang diniatkan dengan yang buruk itu ya Allah, kamu palingkanlah keburukan itu ya Allah. Jadikanlah kebaikan untuk mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis tu badan kami itu ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad itu ya Allah. Ya Allah, saat mana disolatkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah, di kala mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah. Jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang soleh untuk kami ya Allah. Saat mana di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah pasangan hidup kami ya Allah, arwah nenek moyang kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah.
Rindu saat kami didukung dan diusung oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat-saat pipi kami dipeluk dan dicium oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami mengaminkan doa arwah-arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami saat itu, ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya saat-saat kami membesar dalam kekeluargaan kami itu dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah. Kamulah yang mengetahui, ya Allah, betapa hati ini terlalu rindu saat-saat itu, ya Allah. Sayangnya, ya Allah, arwah ayah kami terbaring kaku di kuburan sana, ya Allah. Arwah-arwah itu telah menghadap di hadapan kamu, ya Allah. Kamu jadikanlah doa ini, ya Allah, di antara doa-doa anak yang saleh, ya Allah. Doa pasangan yang saleh, ya Allah. Doa keluarga yang saleh dan jiran yang saleh, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur mereka setenang-tenangnya dan senikmat-nikmatnya saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah memalingkan wajah kami, ya Allah, saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Masih berbaki lagikah keredaan kedua ibu bapa kami ini untuk kami, ya Allah? Jika begitu, ya Allah, mengapalah seringkali kehidupan ini seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami membentak-bentak kata-kata kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, anak kami enggan mendengar kata nasihat kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan kami berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, ya Allah? Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, sekeji mana pun kami ini, ya Allah, sejijik mana pun kami dengan dosa-dosa ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Ada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamulah, ya Allah, yang maha mendengar rintihan hamba-hambamu ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna mukimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.